Alhamdulillah guys, 2 unit. 1 unit T6. Siap jual, tinggal cuci. Nih, satunya lagi Triton HDX 2010. Mantap nih guys kalau buat bahan pickup, soalnya rantainya sudah forklift. Rantai 4x4-nya sama gear-gearnya sudah pakai forklift. Original. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Otomotif Borneo. Nah kali ini aku sama Mas Arya guys. Hai guys. Aku mau ke Samarinda ini sama Mas Arya, karena ada informasi dari teman-teman di Samarinda. Di sana katanya ada info mobil guys, Ford Ranger dan Triton. Nah kayak apa nanti hasilnya guys, ikuti terus video saya guys, jangan di skip-skip. Ikuti terus keseruan kita guys. Oke? Okay? Nah ini di perjalanan ini bakal kita potong-potong aja sedikit supaya nanti durasi videonya gak terlalu lama. Oke okay, guys, ikuti terus video saya guys. Gerbang tol Karangjoang. Kita masuk tol kilo 13 guys. Nih. Rp44.000. Oke guys, ini kita sudah mau keluar tol, sudah menuju kota Samarinda. Kita mau top up etol dulu guys, karena isinya kosong. Ini gerbang tol Palaran guys. Oke, ikuti terus videonya, jangan di skip-skip ya guys. Siapa tahu nanti ada mobil yang teman-teman minati guys. Samarinda kota hari ini cuacanya cerah guys. Mudah-mudahan rezeki kita juga cerah. Tuh guys, jembatan Mahakam itu. Tuh, gak kelihatan yang kurang fokusnya. Tuh. Nah, Islamic Center-nya kota Samarinda itu ini guys. Sebelah kanan nih. Guys. Oke guys, ini kita sudah dapat mobilnya guys. Alhamdulillah sudah ketemu. Artinya ketemu, kita sudah janjian sama orangnya tadi. Ini kondisinya seperti ini nih. Kita lihat interiornya ya guys. Dalamnya bersih, masih original. Nah ini guys, bodinya bagus. Ini guys, siapa tahu ada yang minat Ford Ranger 2012, masih sangat jos. Nih kolong-kolongnya nih. Kalau ada yang minat langsung WA aku ya guys, 0821-5723-3664. Sasis-sasisnya mantap guys, cuma kotor aja. Nanti sampai Balikpapan kita salon. Odometernya 130.000. Set mapnya masih utuh.
Sudah ada snorkelnya juga, guys. Ya, minta tolong kap mesinnya ya. Nah, ya guys, nih kita pakai fresh tadi, guys. Nah, ya, nih sudah ada hidrolik kap mesinnya, guys. Nih. Sudah ada piping turbonya juga. Oke, ya, tetap aja enggak apa. Nah, satu unit sudah dapat kita, guys, ya. Kita sambil nyari unit-unit lainnya. Nanti di perjalanan pulang ke Balikpapan saya bakal ada bagi-bagi sedikit video, karena mobil ini juga mesinnya sehat, guys. Oke, ganteng ya. Langsung aja WA ya, guys, kalau minat ya. Tinggal salon. Kita persiapan pulang nih, guys. Nih, Rangernya udah mau kita bawa ya. Ini kita mau ngecek. Ayo. Kita mau ngecek nih, guys. Ada Triton GLX 2008. Ini mobilnya di sini. Harganya murah, guys. Cuman pajaknya dia lumayan banyak matinya. Ini kondisinya nih. Ini lumutan kayak yang Ranger kemarin loh, guys. Kalau digosok ini bersih nih, yakin lah. Saya buka mesinnya, lengkap lah mesinnya. Ini bodi atasnya dempulan. Halo, Mas. Oh iya, Kak. Siap, siap, siap. Ya, oke, Mas. Yo. Ini, guys, kita mau ambilkan aki ya. Ambil akinya, ada kulang kuncinya. Aki apa kita pakai? Ranger. T6 aja, Kak. Oke, ngambil aki dulu, guys. Bos Arya. Guys, ini Mas Arya mau nyoba ngidupin nih, guys. Mancingnya ya. Iya, mancing bensin ya, Mas. Coba. Ini bolong-bolong ini. Mobilnya bisa start tapi nggak mau hidup, guys. Coba pancing bensin dulu ya. Ini Triton HDX 2010, guys. Nih, bodinya seperti ini nih. Kalau mesinnya hidup nanti kita angkut sekalian, guys. Berarti hari ini kita dapat 2 unit kalau mesinnya hidup, guys. Kayaknya kita coba hidupin dulu ya. Coba ya. Kop. Hidup, guys, mesinnya, guys. Nih. Gas sedikit ya. Mau digas, Kak? Mau digas, Kak? Nih, guys, tempatnya rumput-rumput. Nomor sasis bagus nih. Oke. Coba kita coba AC-nya sih. Wih, debunya, guys. Berdebu. Kilometernya 200 ke berapa ya? Gas belum enggak ya? Gas.
luar kandang. Guys, 2008. Mundur aja lagi ya. Lurus. Mundur lagi. Kasih rata gitu ya. Kanan, kanan. Oke, guys, ini Tritonnya 2010 ya, guys. Nah, itu Rangernya tadi. Oke, guys. Siap kita bawa ke Balikpapan. Sekarang kita ngurusin yang ini dulu. Hup. Hup. Ke mesinnya ya. Cek mesinnya. Lah guys, 2 unit. 1 unit T6. Siap jual, tinggal cuci. Nih, satunya lagi Triton HDX 2010. Mantap nih guys kalau buat bahan pickup, soalnya rantainya sudah forklift. Rantai 4x4-nya sama gear-gearnya sudah pakai forklift. Original.